Niklat Budi Sikadama Santi Bumi Tanggerang Selatan mengajak para umat untuk melakukan upacara patidana di saat Festival Cioko atau Festival Sembah yang Rebutan untuk mengenang serta melimpahkan jasa kebajikan kepada para leluhur yang telah meninggal dunia. Upacara patidana ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu 20 Agustus tahun 2022 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Pada kesempatan ini kami mengajak para umat untuk melakukan kebajikan atas nama mendiang atau para leluhur dengan mempersembahkan pelita guna melakukan puja kepada Sang Tiratana. Sebelum memulai upacara Patidana ini, marilah kita mempersiapkan altar Sang Buddha. Jika di rumah Anda sudah ada altar Sang Buddha, silahkan mempergunakan altar tersebut. Aturlah dan tatalah altar dengan sebaik mungkin, lengkapi dengan sepasang lilin, bunga, dan tiga batang dupa. Siapkan pula sebuah meja sembahyang. Atau meja persembahan untuk para mendiang, aturlah agar tinggi meja sembahyang ini lebih rendah dari meja altar sang Buddha. Letakkan foto mendiang atau tulisan nama mendiang pada meja tersebut. Letakkan pula sepasang lilin dan tempat dupa pada bagian depan. Sediakan beberapa batang dupa untuk melakukan puja. Barang persembahan berupa makanan atau minuman bisa diletakkan di atas meja persembahan ini, seperti misalnya buah, kue, manisan, atau jenis makanan dan minuman kesukaan dari para mendiang. Aturlah dan tatalah dengan baik. Setelah berbuat baik, para umat seyogyanya melimpahkan jasa kebajikan kepada sana keluarga yang telah meninggal. Siapkan masing-masing dua buah gelas. Satu gelas diisi air secukupnya dan satu gelas yang lain dibiarkan kosong. Siapkan sejumlah anggota keluarga yang mengikuti puja ini dari rumah. Para umat diharapkan mengikuti upacara patidana dana ini dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana layaknya para umat datang ke pusdiklat, kenakan pakaian yang rapi, bersih, dan sopan. Duduklah dengan rapi di depan altar sambil menunggu upacara dimulai. Pada saat panitia menyalakan pelita persembahan atas nama para mendiang di altar pusdiklat, umat yang berada di rumah mengikutinya dengan menyalakan lilin dan dupa untuk para mendiang lakukanlah puja dengan sepenuh hati untuk menghormat para mendiang. Saat Biku Sangga menyalakan lilin dan dupa di altar pusdiklat, satu orang anggota keluarga di rumah mengikutinya dengan menyalakan sepasang lilin dan tiga batang dupa untuk menghormat Sang Buddha. Bertekadlah di dalam hati, sebagaimana dengan tangan sendiri membawa persembahan puja seperti pelita, dupa, dan bunga. Kami mengenang kebajikan nyata Sang Buddha. Semoga persembahan puja ini membawa kesejahteraan dan kebahagiaan bagi kami semua untuk selama-lamanya. Pada saat Bikus Sangga membacakan Parita Suci, para umat tidak perlu mengikuti membaca Parita. Tetaplah duduk dengan bersikap anjali. Parita pelimpahan jasa akan dibacakan oleh para biku setelah para umat melakukan perbuatan baik. Peganglah masing-masing dua buah gelas yang telah dipersiapkan tadi. Tuangkan air secara perlahan pada gelas yang kosong. Bertekadlah di dalam hati, semoga semua kebajikan yang telah hmm. kami lakukan. Di saat ini Ewa, ataupun itu waktu yang lampau dapat melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal dunia dengan harapan semoga para leluhur semua mendiang keluarga turut berbahagia dengan kebajikan yang telah kami lakukan ini. Semoga mereka berbahagia. Saat upacara patidana ini selesai dilakukan, tuangkan air tersebut pada tanah atau halaman di sekitar rumah Anda. Demikianlah seluruh panduan pelaksanaan mengikuti upacara patidana di saat festival Cioko atau festival sembahyang Reputan di rumah secara live streaming dari Pustiglat Budis Sikadama Santibumi, Tangerang Selatan. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, selamat malam. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Berjumpa kembali di kesempatan malam hari ini, Jumat 12 Agustus tahun 2022 berjumpa di dalam kegiatan canting malam dan juga latihan meditasi. Perlu disampaikan bahwasanya beberapa hari yang lalu banyak kegiatan yang dilakukan secara offline di dalam pembinaan wihara-wihara yang ada di wilayah Tangerang, Banten ini. Jadi beberapa hari tidak ada live streaming. Tetapi malam hari ini punya satu kesempatan yang baik, yang mana dapat berjumpa kembali di dalam kegiatan canting malam. Semoga dengan apa yang senantiasa dijaga, dirawat di dalam keyakinan, mengulang-ulang kembali ajaran luhur Guru Agung Sang Buddha, Semoga segala kebajikan ini menghantarkan pada kebahagiaan, kesejahteraan, kemajuan, keberhasilan. Semoga ibu bapak senantiasa bersemangat di dalam menuntun diri, mengisi waktu di dalam kebajikan. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian yang baru bergabung bisa kembali dibuka buku cantingnya nanti di halaman 21 serta buku parita suci di halaman 71 kita akan membacakan beberapa parita-parita keberkahan parita-parita perlindungan semoga segala kebajikan yang hari ini kita lakukan Melimpah kepada sanak keluarga leluhur, semoga mereka turut berbahagia dengan kebajikan yang saat ini kita lakukan. Mari, Ibu Bapak, bersiap diri, bante akan mengawali puja pada malam hari ini dengan penyalaan lilin dan dupa di altar Guru Agung Sang Buddha. Di sini, kami memuja namamu, Sang Buddha. Dibuka buku cantingnya halaman 21 Arahang sama sambudu bagawa Budhang tang api wademi

Jupatipan Nubagawatu sawwaka Sanggangnakmami Yamam hako bagawantang saranang kata Udisa papacita yono bagawasata Ia saja mayang bagawato roce ma sasa damang, sasa wakak sanggang, api pujaya ma. Handan danik mayantang, bagawan thang, wajaya api kayitung, Papa, kenapa karan, cewek, mudah nusati, nayanca, karomase, nak arahato, sama sambut Namo tasa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Namo tasa bhagavato arahato sama sambuddhasa. tang ko pana bhagavanta evang kalyaṇo ketisaṭu appakato etipe so bhagava arahaṃ Pannu sukatu loka widu, Anu taro purisadham masarati, Sata dewa damaang Pudha Kiting karo mase Mbut wahantawawararata diguna piuto Sudhanya karuna hi sama kata to sujanatang kamalang wasuro wanda mahang tamaranang sirasa Budoyo sababaninang Saranang ke mua tamang pada tanang wanda mitang sirenahang, Buddha sahasmi daso Budo duka sagata cahita Cha, samme Buddha sahang niya demi sari ranci jidang, wandanto cari samme Buddha sewa ditang, Nati me saranang anyang Budho me saranang warang Ete nasa jawa jena yang satu sasane Udangme wamanena yang punnyang pasutan Ida sabe antara yame Ayena wacaya wacetasawa puthe kukamang pakantang mayang puto patikah hantu ajayantang, kalantare sang waritung wa puthe pandamayaṃ dhammanussati nayam karoma se suvaka toṃ pakavata dhammo akaliko ehipasi Ô-pa-na-yê-kô-pa-cha-tang Vệ-đi-ta-bô-vi-nhu-hi-ti Hân-đa-ma-yang đam ma bi gi ti caroma se swagata tatha tikunayo kawasena seyo yoma kapaka pariya divimmo kaphedo Wanda mahang tamaharang waradam mametang damo yo sabapaninang saranang ke tamang dutianu sate wanda mitang sirenahang Dhammasaṃsīda sova, dhammo me saṃmikissaro, dhammo dukkha saṅgata ca, viddha ta ca hita saṃmi, Sariran jiwitan jidang, Wan dan tohang cari sami, Damase wasudamatang, Natime saranang anyang, Damume saranang warang, Etena sajawacena wadih yang satu sasane, Damang mewandamanena yang punyang pasutang ida, Sabepi antarayame. MAHESUNG sung sate jasa kayena wajaya wajeta sawa dame ku kamang pakantang MEYANG damo pak hantu kalantare sang WA wadame Handa mayang, sangganu sati nayang, karu maseh. Supati pano bagawato sawakasanggu, ujupati pano bagawato

esa pakawato samwaka sangku ahune yo pahune yo dakine yo anjali karaniyo anutarang punya

Yota do ariya puka sila didamma pawara sayaka yache to mahang tamariya naganang susudan Sanggoyo sapparang Saraanaangke mamu tamang Tatian no sattanang Wamitang sire Sgume samkesru sangangkuhu kasakaca Widhata cha, cahita samme sangkasahang Wandanto hang cari sami hang kaso patipan panatang nati me saranang anyang Sanggume saranang warang ete nasa jawa wade yang sat sasane sanggang mewan damana yang punnyang pasutang Ida sap antara yame mahe sungta sate jasa. Kayena wajaya wajeta sawa, sang ke kukamang pakantang meyayang, sang hantu ajayantang, kalantare sang waritung wa sang ke. para bapak dan ibu saudara-saudari sekalian selanjutnya dibuka buku parita suci halaman 71 kita akan membacakan yakni parita-parita keberkahan parita parita perlindungan Bante akan mengawali dengan membacakan Dewata Aradana Parita suci halaman 71 Samanta Cakawalesu Atra Gacando Dewata Sadamang Muniraja sa சුනන්තු සකමෝකඩන් සකකාමේ ຈරපේ ගිරිසි කරතාත

te tanda sante kyang mone vara vachana so dhomme sunanto Ayam badanta damasawana kalu ayam badanta sanggah payero pa kalu ayam badanta anda Buddha yang pudasa bagawato karoma se ta sabagawato arahato sama Namo tasa bhagavato arahato sama sambuddhasa Namo tasa bhagavato arahato sama sambuddhasa hendamayang, saranakamana patang, mbana maseh, buddhang saraknang gacami, namang saraknang gacami, sangkang saraknang

Dang sarak nang gacami, tati am bedam mang sarak nang gacami, tati am Selanjutnya halaman 76. Maha Karuniko Nato Tiadigata Parita Suci Halaman 76 Handamayang yang Maha Karuniko Nato Tiadigata Yo Banamase Banamase mahakarunikonato athayasapapaninang poretuaparamesabba pato sambodhi muthamang etenasa Mahontu tu sapu pada wa, maha nato, ninang, pure tua parami sapa, pato sambo di mutamang. Ete nasa jawa jena, Mahon tu sapbu padawa Mahaka runiko sukhaspaninang Purretua parame sapa pato sammbo di muaang etesa mahon tu sapu padawa. Kita bacakan terjemahannya. Sang Pelindung Yang Maha Welas Asih, setelah menyempurnakan semua paramita, mencapai bodi nan luhur atas usaha sendiri demi kepentingan semua makhluk berkat pernyataan kebenaran ini semoga semua musibah lenyap adanya sang pelindung yang maha welas asih setelah menyempurnakan semua paramita Mencapai bodi nan luhur atas usaha sendiri demi manfaat semua makhluk berkat pernyataan kebenaran ini. Semoga semua musibah lenyap adanya. Sang pelindung yang maha welas asih setelah menyempurnakan semua paramita. Mencapai bodi nan luhur atas usaha sendiri demi kebahagiaan semua makhluk, berkat pernyataan kebenaran ini, semoga semua musibah lenyap adanya. Selanjutnya, dibuka buku. Parita Suci halaman 92 Kanda Parita Handa Mayang Kanda Paritang Bana Masem hime metang metang erapate hime cabyapute hime metang metang kang ha khu hica apada hime metang

mam mang hing sipahub padu sape sata sape pana sape buta cakewala sape padra nipasantu makencipapamaka ma apamandhamo apamananggo Pamanaawaani Siring sappanani ahewe ce kaataapa o nabiaarabumossika katha me ka kaame pati kaman sohang namo bhagavato namo satanang sama sambuddha cinta kasihku pada suku ular wirupaka cinta kasihku pada suku ular erapata cinta kasihku pada suku ular Capya Puta. Cinta kasihku pada suku ular Kanha Kota Maka. Cinta kasihku pada makhluk-makhluk tanpa kaki. Cinta kasihku pada makhluk-makhluk berkaki dua. Cinta kasihku pada makhluk-makhluk berkaki empat. Cinta kasihku pada makhluk-makhluk berkaki banyak. Semoga makhluk-makhluk tanpa kaki tak menyakitiku. Semoga makhluk-makhluk berkaki dua tak menyakitiku. Semoga makhluk-makhluk berkaki empat tak menyakitiku. Semoga. Makhluk-makhluk berkaki banyak tak menyakitiku, segala makhluk, segala kehidupan, segala yang terlahir tanpa kecuali. Semoga semuanya mendapatkan kebaikan. Janganlah ada dosa apapun pada mereka, tak terbatas daya sang Buddha. Tak terbatas daya damai, tak terbatas daya sangka, segala makhluk melata seperti ular, ketungging, lipan, laba-laba, tokek, dan tikus adalah terbatas daya mereka. Telah kubangun penjagaan telah kubangun perlindungan. Silakan makhluk-makhluk menyingkir dengan damai. Aku ini pemuja sang bagawa, pemuja tujuh sama sam Buddha. Selanjutnya, dibuka halaman seratus Atanaktia Parita, Parita Suci halaman 100. Handamayang <Sing> Atanatia Paritang Banamase Wipasi sanamato Cakumanta Sasirimato seke sapena mato sapaputano kampino vesaputsa namato natakasatpasino namatu kakosanda sa

yo imang damamadesa sapadukapano tanang yecapine buta loke yathaputan vipassisung apisuna mahanta vita, saradha, Hianghe wemansanang yang Nam Santiko Tamang Wejacaraana sampanang Mahaantang wetasaradang wejacaraana sampanang Buhang Wagotaman. Sujudku kepada Sang Buddha Wipasi, pemilik penglihatan dan keagungan. Sujudku kepada Sang Buddha Siki, pengasih semua makhluk. Sujudku kepada Sang Buddha Wesabu, pembersih noda laksana tapa. Sujudku kepada Sang Buddha Kakusanda, penghancur mara beserta bala tentaranya. Sujudku kepada Sang Buddha Konagamana, penghanyut keburukan, pencapai kesucian. Sujudku kepada Sang Buddha Kasapa, yang terbebas dari segala kilesa. Sujudku kepada Sang Buddha Anggirasa, Putra Sakyanan Agung, yang telah membabarkan dhamma ini untuk melenyapkan semua duka. Mereka-mereka yang mencapai padamnya kilesa di dunia ini melihat dengan jelas dhamma sebagaimana adanya adalah orang-orang yang bukan penghasut sebagai manusia besar yang matang dalam kebijaksanaan demi manfaat para dewa dan manusia memuji Sang Buddha Gotama yang sempurna pengetahuan dan tindak tanduknya sebagai manusia besar yang matang dalam kebijaksanaan, kami bersujud kepada Sang Buddha Gotama yang sempurna pengetahuan dan tindak tanduknya. Selanjutnya dibuka halaman 105. Dewata Uyojana Parita Suci halaman 105 Handa yang Dewata Uyujana Gatayo Bana Mase Dukkapa Baya pata janiya baya, Soka pata jani pipanino, Eta wataca amhehi, Sambatang punya sampadang, sapa sampati sedia si danang dadan tu sadaya silang rakan tu Bawana pirata hontu kacantu dewata kata Sabe buddha balapata Pacekan nancak yang balang arahan tanan cak raka rakang pada misa semoga semua makhluk yang tertimpa duka terlepas dari duka, yang tercekam ketakutan, terbebas dari ketakutan, yang terundung kesedihan, terhindar dari kesedihan. Semoga para dewa turut bersuka cita atas timbunan kebajikan yang telah kami timbun sebanyak ini demi keberuntungan dan keberhasilan. Berdanalah dengan penuh keyakinan. Rawatlah sila setiap saat. Gemarlah mengembangkan batin. Para dewa yang telah datang dipersilahkan kembali. Dengan kekuatan para Buddha, beserta kekuatan para Paceka Buddha, dan dengan daya para arahanta seluruhnya aku membuat perlindungan selanjutnya kembali ke buku canting dibuka halaman 31 atita Pacawek Kanapata. kembali ke buku cantingnya di halaman tiga puluh satu, handama yang ati tapacawe patang ajamaya apa cawe ketua yang ciwarang tang ya sapati kataya unha sapati ghataya. dang sama kasa watata pasiringa sapa sampah sanang pati gataya. Ya wadewahiriko pina pati cadanatang. Ajamaya apa cawekitwayo. Pindapato paributo. Sone wadawa ya nak madha, ya nak mandana, ya nak wibusana, ya Ya wadewa Wihing suparatia, brahmacariya, nukahaya etipura nan ca vedanang patihang kami navanca vedanang na uppate sami yatra camya anawa jata capasu viharo jati aja maya apa cawe kitwa yang sena sanang paributang tang ya wade wasita sapati kata ya unha sapati ghataya. Dangama kasawatata pasing ngaapa sampah sanangpatiaya Ya wahewakutu Paris saya wina danapati salah Ajamaya apa Kilan napajaya, pisa pari karo pariputo soya yawa dewa upananang weyapa di kanang wedananang pati kata yang tim. Pandamayang Brahma Vihara Paranang Karo Mase Sape Sata Sukita Hondo Nieduka Hondo Awera Hondo abya paja hontu anika hontu Suke atanang pariharantu sabi sata Nuka pamu chandu, sabi sata. Malada Sampatito Wigacantu, Sabi Sata, Kama Saka, Kama Dayada, Kama Ioni, Kama Bandu, Kama Patisarana, yang kamangkari santik, karisanti kalyanang wappapakang wa bhavisan marilah kita melakukan pemancaran brahma wihara Semoga semua makhluk berbahagia bebas dari derita, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga mereka dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga semua makhluk bebas dari penderitaan. Semoga semua makhluk tak kehilangan kesejahteraan yang telah mereka peroleh. Semua makhluk adalah pemilik perbuatan mereka sendiri. Terwarisi oleh perbuatan mereka sendiri, lahir dari perbuatan mereka sendiri, berkerabat dengan perbuatan mereka sendiri, tergantung pada perbuatan mereka sendiri. Perbuatan apapun yang akan mereka lakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan mereka warisi sedu sedu sadu para bapak dan ibu saudara-saudari sekalian Setelah kita membacakan parita, kita akan melanjutkan untuk bermeditasi. Namun, sebelum bermeditasi, bagi bapak dan ibu yang ingin ke kamar kecil terlebih dahulu, dipersilahkan. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, selanjutnya kita akan melanjutkan untuk bermeditasi. Bapak dan ibu yang ada di rumah bisa mempersiapkan diri. Perhatikanlah tubuh jasmani masing-masing sebisa mungkin untuk tidak terburu-buru perhatikanlah kenyamanan tubuh jasmaninya Anda dapat mengawali dengan mengatur postur duduknya Anda bisa perhatikan kaki masing-masing Baik itu paha, paha kanan, paha kiri, bisa diperhatikan. Kemudian, ya, telapak tangannya bisa diletakkan di pangkuan, dan nanti sewaktu matanya dipejamkan, arahkanlah perhatiannya pada tubuh jasmani. Tujuannya adalah untuk mengarahkan perhatian kita, untuk sepenuhnya hadir di sini dan saat ini, sekaligus pula memberi batasan agar pikiran tidak berkelana keluar. Sekarang, Ibu Bapak bisa persiapkan dirinya baik yang duduk di kursi maupun yang duduk di lantai bisa bersiap diri bante akan memasang pewaktunya kita akan meditasi selama 30 menit Yang baik, kacamata-kacamatanya bisa diletakkan. <coughs> ya, sekarang persiapkan masing-masing duduknya dengan nyaman, punggungnya ditegakkan sambil diperhatikan tubuh jasmaninya. Jangan terburu-buru. Sekarang pejamkanlah mata Anda. Arahkan perhatiannya pada tubuh jasmani. Anda dapat meletakkan perhatian mulai dari kepala anda arahkan perhatiannya di ubun-ubun, rasakan ubun-ubun Anda, kemudian arahkan perhatiannya pada area wajah, meliputi. Dahi, mata, hidung, hingga pipi Anda. Cobalah diperhatikan dan dirasakan kenyamanan di sekitar wajah masing-masing. Relaxlah. Kemudian, arahkan perhatiannya pada leher. Lepaskan ketegangan-ketegangan yang ada di leher. Relaxlah. Kemudian bahu kanan, bahu kiri. Cobalah untuk dirasakan. Lepaskan ketegangan-ketegangan yang ada di kedua bahu. Relakslah. Sebisa mungkin untuk tidak terburu-buru. Perhatikanlah kenyamanan tubuh masing-masing. Selanjutnya, arahkan perhatiannya pada kedua lengan, baik lengan kanan maupun lengan kiri, dari lengan atas. Melewati siku, pergelangan tangan, telapak tangan, hingga jari-jari tangan masing-masing. Relaxlah. kemudian arahkan perhatiannya pada punggung dari punggung atas turun ke bawah cobalah sambil dirasakan jika ada ketegangan-ketegangan rilekslah Demikian pula, jika terasa membungkuk, perlahan-lahan tegakkanlah tulang punggung masing-masing, rilekslah, kemudian arahkan perhatiannya pada kaki, meliputi. Paha kanan, paha kiri, lutut kanan, lutut kiri, cobalah dirasakan. Lepaskan ketegangan-ketegangan yang mungkin muncul di sekitar kaki masing-masing. Kemudian, arahkan kembali perhatiannya pada betis kanan, betis kiri, pergelangan kaki kanan, pergelangan kaki kiri, telapak kaki kanan, telapak kaki kiri hingga jari-jari kakinya Rasakanlah kenyamanan Jika di antara Bapak Ibu masih terasa ketidaknyamanan pada tubuh jasmaninya Cobalah untuk diperbaiki perlahan-lahan relakslah Demikian pula, yang masih punya kecenderungan untuk banyak berpikir, cobalah arahkan sepenuhnya perhatiannya pada bagian demi bagian tubuhnya, dari kepala hingga kaki, diulang-ulang, part by part, bagian demi bagian. Cobalah dirasakan, lepaskan ketegangan-ketegangan yang ada di tubuh jasmani ini. Bawalah sepenuhnya perhatiannya kembali ke dalam, arahkan sepenuhnya perhatiannya pada tubuh jasmani ini. Relakslah, rasakan kenyamanan tubuh jasmani ini. Relakslah, sebisa mungkin untuk tidak terburu-buru. Anda benar-benar merasakan jasmani yang bebas dari ketegangan. Relakslah. ketika jasmaninya nyaman, pikiran juga mulai tenang. Arahkan perhatiannya pada nafas masuk, nafas keluar. Anda dapat mengawali dengan beberapa kali menghembuskan nafas keluar yang panjang. Agar jasmani ini menjadi rileks, menjadi santai, kemudian bernapaslah seperti biasa. Rasakan napas masuk, napas keluar, setiap tarikan maupun hembusan. Rasakanlah dengan kedamaian. Batin Anda rasakan dengan kedamaian. Batin Anda, Anda tidak perlu banyak berpikir. Anda berusaha merasakan saja napas masuk dan napas keluar agar ketenangan dapat muncul di sini dan saat ini. Bagi yang masih punya kecenderungan untuk berpikir ataupun timbul lamunan-lamunan, arahkanlah kembali perhatiannya pada tubuh jasmani. Rasakan bagian demi bagian tubuh Anda. Tujuannya adalah agar sepenuhnya perhatian kita hadir di sini dan saat ini. Sekarang, tenangkanlah kembali ketika tenang. Arahkan perhatiannya pada kealamiaan nafas masuk dan nafas keluar. Rasakan saja, lakukanlah dengan sepenuh hati, lakukanlah dengan penuh keyakinan. Bahwasanya kita dapat melatih batin, kita meditasi dilanjutkan. be sata bawantu suki tata semoga semua makhluk hidup berbahagia meditasi selesai Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, setelah kita bermeditasi, selanjutnya yakni membahas pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk di dalam kolom live chat dari. Channel YouTube ini. Sukihoto Bante izin bertanya apa yang menyebabkan terlahir sebagai perempuan menyadari dalam setiap latihan banyak perempuan dari laki-laki Anomodana Bante Bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian. Dari apa yang sejauh pernah Bante membaca, saya belum menemukan berkenaan dengan apa yang menyebabkan seseorang terlahir sebagai wanita. Lantas bagaimana? Di dalam kita punya keyakinan ada salah satu kitab suci yang berjudul Wasala Suta, bagian dari Suta Nipata. Ini kelompok dari Kudakanikaya. Nikaya. Jadi di dalam kudaka nikaya ada salah satu suta di dalam kelompok suta nipata yakni wasala suta. Suta tentang manusia sampah. Di dalam salah satu syair yang ada di dalam suta itu dikatakan bukan karena kelahiran Seseorang menjadi hina bukan karena kelahiran. Seseorang menjadi mulia, hina dan mulia. Seseorang bergantung pada apa yang dilakukan, jadi di sini memberi satu pengetahuan kepada kita semua, mungkin di antara ibu bapak. Mungkin ada yang merasa menganggap ketidakberuntungan. Mungkin anggapan ini muncul karena terlahir sebagai wanita, tetapi perlu dikatakan dan perlu digarisbawahi: bukan karena kelahiran seseorang menjadi hina, bukan karena kelahiran seseorang menjadi mulia. Apakah baik itu laki-laki atau wanita, jika perilakunya buruk, pasti akan terhina. Demikian pula, baik laki-laki maupun wanita, jika punya perilaku yang baik, tentu akan menjadi mulia. Dan kita juga memahami bahwasannya di dalam ajaran Sang Buddha ini memang. Sang Buddha lebih menuntun kita untuk terbebas dari penderitaan. Apakah terlahir sebagai wanita, apakah terlahir sebagai laki-laki, semua sama punya kesempatan untuk mengakhiri penderitaan itu yang harus diingat. Karena pintu kesucian bisa dicapai, baik itu laki-laki maupun wanita, jadi di sini di dalam pencapaian spiritual tidak ada perbedaan. Karena memang, seperti yang pernah kita ketahui sebelumnya, kadang-kadang pertanyaan ini muncul di dalam benak seseorang, "kenapa ya?" Sejauh yang tadi, Bante telah sampaikan. Bante belum menemukan apa yang menyebabkan seseorang terlahir sebagai wanita, tetapi yang perlu diingat, ketika kita lahir, apakah sebagai laki-laki, apakah terlahir sebagai wanita, berusahalah untuk menuntun diri agar dapat mengakhiri penderitaan. Ada salah satu suta yang menarik, yang mungkin ibu bapak pernah baca atau mungkin pernah dengar sebelumnya. Di dalam yakni Maji Manikaya, beberapa hari yang lalu, Bante telah membahas berkenaan dengan Cula Malun Kiap Suta. Ini ada di dalam Maji Kaya. Berkenaan dengan pertanyaan yang disampaikan oleh bante Malunkia, sehubungan dengan pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak membawa pada kemajuan, di sana disebutkan ada sepuluh pertanyaan yang oleh Guru Agung Sang Buddha tidak dijawab. Sang Buddha memberikan sebuah perumpamaan. Agar para siswa ini berusaha untuk berjuang dengan sungguh-sungguh, tidak semua rasa ingin tahu itu membawa manfaat. Apa yang membawa manfaat di sini adalah kita dapat menembus empat kebenaran mulia, memahami tentang penderitaan, menembus tentang sebab penderitaan. Menembus tentang lenyapnya penderitaan dan juga jalan menuju lenyapnya penderitaan, seseorang yang dapat memahami empat kebenaran Arya ini, seseorang dikatakan akan menjadi pemasuk arus, yakni menjadi Sotapana. Kalau seseorang menjadi Sotapana, apa buahnya? Tidak akan terlahir. Di empat alam menyedihkan, tidak jatuh di alam menyedihkan, dan tidak akan terlahir untuk kedelapan kalinya. Makanya, Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian, menyambung pertanyaan ini: marilah kita mendekatkan diri agar kita punya pemahaman yang jelas sehubungan dengan empat kebenaran mulia sehingga kita dapat menjadi pemasuk arus. Jadi ibu bapak ya tidak perlu berkecil hati terlahir sebagai wanita yang terpenting adalah sekarang menuntun diri ke arah yang benar. Mengisi waktu hidup di dalam hal-hal yang bajik yang diawali punya pandangan benar, punya pikiran benar, punya ucapan benar punya perbuatan benar, punya penghidupan benar, punya usaha benar, punya perhatian benar, dan punya keteguhan batin yang benar. Jalan mulia bersaudara delapan inilah jalan yang akan membawa kita menuju pada akhir penderitaan. Jadi ibu bapak, saudara-saudari sekalian menyambung juga kenapa yang lebih banyak berlatih, ibu-ibu atau wanita, ya, memang tidak disebutkan juga di dalam suta. Mungkin ibu-ibu ini, mungkin ya, mungkin ibu-ibu atau wanita, mungkin telah melihat tentang penderitaan sehingga termotivasi untuk menuntun ke arah-arah yang baik. Ya, saya punya anggapan begitu, mungkin ya, biasanya. Ya ibu-ibu atau wanita ya punya ketekunan dengan pertimbangan nilai manfaat ya punya pertimbangan dengan nilai manfaat ya itu sejauh yang bantai pahami dari apa yang ada di lapangan ya memahami tentang kebermanfaatan memahami tentang penderitaan sehingga berjuang sungguh-sungguh di dalam setiap ada kegiatan-kegiatan baik itu kegiatan meditasi, baik itu juga kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Begitu ya. Selamat malam, Bante. Saya mau tanya, berdana makan pada masa wasa apakah sama nilainya pada saat dana makan? pada hari biasa yang bukan masa wasa begitu pula dana makan pada bulan katina terima kasih ibu bapak saudara-saudari sekalian tentu yang terpenting adalah kita punya keyakinan karena yang menentukan tentang bobot nilai dari kekuatan dari dana ini ada dua hal. Satu dari hal tentang si pemberi, yang kedua adalah si penerima. Ini menentukan bobot dari nilai kebajikan. Nah, jadi bukan semata-mata dibedakan harinya, tetapi dibedakan oleh kualitasnya. Kalau berdana Ya di dalam sapuri sadana itu ada di dalam anguttara nikaya di sana dikatakan dari segi si pemberi ya si pemberi itu berdana dengan keyakinan itu yang pertama yang kedua juga berdana di waktu yang tepat kala dana kemudian yang ketiga memberi dari jerih payah sendiri memberi tanpa merendahkan si penerima maupun juga tidak merendahkan diri sendiri ini dari segi si pemberi jadi memang di dalam kala dana saya pikir ya kita yang bisa melihat tingkat urgensi dari kebutuhan jadi kalau dana makan Ya, waktu yang tepat itu kapan? Waktu sebelum lewat tengah hari. Kalau berdana kepada para biku, terkhusus dana makan. Tidak lewat tengah hari, itu disebut waktu yang tepat. Nanti ke wihara bawa nasi, bawa pisang, tapi sore-sore. Ya, para bante tidak bisa menerima. Karena itu bukan waktu untuk menerima makanan. Jadi, ketika Ibu Bapak dari segi diri sendiri, ketika mau berdana, berdanalah dengan penuh keyakinan. Berikanlah dengan rasa hormat, lihat waktunya yang tepat, memberi dari hasil jerih payah sendiri. Artinya, ya, dari hasil halal lah, istilahnya zaman sekarang halal, ya, dari jerih payah sendiri. Serta tidak merendahkan diri sendiri maupun orang lain, ini dari segi diri sendiri, kemudian dari segi si penerima. Ya, kita bisa melihat dari kualitas batin, meliputi dari sila si penerima, bagaimana sila si penerimanya, bagaimana kondisi pikiran dari si penerima itu juga menentukan akan nilai dari bobot kebajikan. Jadi ada dua hal dari si penerimanya juga dari si pemberinya. Ini menentukan tentang bobot nilai dari kebajikan. Memang kalau kita merujuk kepada kebiasaan dikatakan bahwasanya berdana di masa khatina. Dikatakan waktu yang tepat kalau kita mengacu di zaman dahulu, memang setelah masa wasa selesai, para biku diperkenankan untuk mencari kain jubah. Ya, mencari kain jubah. Karena setelah masa wasa itu, ada kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kebutuhan pokok. Memberi di waktu yang tepat itu disebut sebagai kala dana. Jadi kalau hari-hari kalau sekarang ya, kalau sekarang ya yang terpenting ya ketika Anda memberi ya berdanalah dengan penuh keyakinan, disampaikan dengan rasa hormat, tahu waktu yang tepat dari jerih payah sendiri dan juga tanpa merendahkan si penerima maupun diri sendiri. Itu untuk dari segi Bapak Ibu kalau segi si penerimanya, ya kita-kita kita berusaha untuk memiliki perilaku yang baik, memiliki pikiran yang baik, karena ini akan membantu kebajikan-kebajikan si pemberi menjadi punya nilai buah menjadi besar. Ya seperti yang seringkali kita ketahui, ada bibitnya, bibitnya unggul dari si penerima tadi itu bibitnya unggul ya dari si pemberi itu bibitnya unggul dari si penerima lahannya subur si pemberi tadi punya keunggulan karena dia memberi dengan keyakinan dia memberi dengan hormat tahu waktu yang tepat dari jerih payah sendiri tanpa merendahkan si penerima maupun si pemberi ya di sini disebut bibitnya unggul Nah dari segi penerima bagaimana? Ya dari para biku Ya para biku ya tentu ditentukan oleh apa? Sila, bagaimana silanya Bagaimana perkembangan batinnya Ini disebut sebagai lahannya Kalau lahannya subur yang tanpa loba dosa moha Kemudian bibitnya unggul Ya tentu seperti kita tahu kalau lahannya subur, bibitnya unggul, ya pasti munculnya jadi buah yang unggul juga. Begitu perumpamaannya. Ya. Namo Buddhaya Bante. Bante. Buddha ada jelaskan enggak tentang sebab ketakutan? Ibu bapak, saudara-saudari sekalian. Ada di dalam Kitab Anguttara Nikaya kelompok 4 ya. Ya, coba saya ingat. Ada di dalam Anguttara Nikaya kelompok 4. Sebentar. Saya lihatnya. ya nanti ibu bapak ya bisa melihat ya apa sebab dari ketakutan ini ada di dalam anggutara nikaya kelompok 4 yang berjudul Abaya Suta ya Suta tanpa takut nah ini ceritanya begini Ya ini salah satunya ya takut ya. Ya ini judul khotbahnya adalah tanpa takut. Dalam bahasa palinya adalah abayasuta. khotbah ini disampaikan oleh Sang Buddha kepada Brahmana Janusoni. Ya, Brahmana Janusoni mendatangi Sang Buddha. Setelah duduk Kemudian ia berkata kepada sang Buddha, "Guru Gotama, aku menganut tesis dan pandangan bahwa tidak ada seorang pun yang tunduk pada kematian yang tidak gentar dan tidak takut pada kematian." Kemudian sang Buddha, "Brahmana, ada mereka yang tunduk." pada kematian yang gentar dan takut pada kematian tetapi juga mereka yang tunduk pada kematian yang tidak gentar dan tidak takut pada kematian dan brahmana siapakah mereka yang tunduk pada kematian yang getar dan takut pada kematian jadi ini mengacu kepada ketakutan apa penyebab ketakutan di sini? Seseorang yang tidak hampa dari nafsu, keinginan, dan ketagihan pada kenikmatan indria. Ketika ia mengalami sakit keras dan melemah, ia berpikir, "Aduh, kenikmatan indria yang kusayangi akan meninggalkanku. Aku akan harus meninggalkan kenikmatan-kenikmatan indria." Ia berduka cita, merana dan takut. Ia menangis sambil memukul dadana dan menjadi kebingungan. Ini adalah seseorang yang tunduk pada kematian, yang gentar pada ketakutan, pada kematian. Jadi ini salah satu hal yang pertama, apa menyebabkan seseorang itu takut? Karena masih adanya kesenangan-kesenangan di dalam Syair Dhammapada juga dikatakan, Kamato Jayato Bayang, Kamato Jayato Soko, Kamato Wipamutasa, Nati Suko Kuto Bayang. Dari kesenangan timbulah ketakutan, dari kesenangan timbulah kesedihan, orang yang terbebas dari kesenangan tidak akan lagi mengalami Ketakutan dan kesedihan jadi sebab yang pertama. Orang jadi takut karena masih ada kesenangan-kesenangan indriawi, jadi masih merindukan sehubungan dengan lima tali kesenangan. Lima tali kesenangan itu mengacu kepada apa? Lima pintu indria. Ya, mata masih pengen melihat yang bagus-bagus. Nah, kalau sudah timbul kemelekatan di situ, ya akan takut. Takut apa? Takut kehilangan. Ya, kehilangan yang disenangi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua di sini. Seseorang yang tidak hampa dari nafsu dan ketagihan pada jasmani. Ketika ia mengalami sakit keras dan melemah, ia berpikir, "Aduh, jasmani yang kusayangi akan meninggalkanku. Aku harus meninggalkan jasmani ini." Ia berduka cita, merana, dan meratap. Ia menangis sambil memukul dadanya dan menjadi kebingungan. Ini juga adalah seorang yang tunduk pada kematian, yang gentar dan takut pada kematian. Ini mengacu yang kedua, apa itu penyebab kita takut karena kita punya kemelekatan pada tubuh jasmani. Jadi, takut kenapa-kenapa dengan jasmaninya. Ya, ini yang kedua. Jadi, yang pertama tadi, orang bisa takut karena ada sesuatu yang dia sayangi, ada sesuatu yang dia senangi itu yang pertama, yang kedua, karena kemelekatan pada tubuh jasmani. Makanya ibu bapak jadi takut-takut kenapa-kenapa dengan jasmaninya. Ya. Jadi ini yang kedua, ya takut karena kenapa-kenapa dengan jasmaninya. Kenapa? Punya kemelekatan pada tubuh jasmani. Ini yang kedua, sebab takut yang kedua. Kemudian sebab takut yang ketiga Kemudian, seseorang yang tidak pernah melakukan apa yang baik dan bermanfaat, atau membuang naungan untuk diri sendiri, melainkan telah melakukan apa yang jahat, kejam, dan kotor. Nah, seseorang ini menjadi takut. Kenapa? Karena ia belum melakukan kebajikan. Seseorang menjadi takut karena ia telah terlalu banyak membuat perbuatan buruk. Jadi orang takut. Takutnya kenapa? Ketika dia melihat dirinya banyak kekurangan yang telah ia lakukan. Mungkin dia melanggar sila, mungkin dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak bermanfaat. Ketika dia ingat itu, maka dia takut. Ya, ketakutan ini muncul karena seseorang belum melakukan kebajikan, makanya ibu bapak tidak perlu takut kalau sudah membawa diri kepada kebaikan. Apa yang Anda takutkan? Apa yang Anda takutkan? Kalau Anda punya perilaku yang baik, suka berdana, moralitasnya juga terjaga, pikirannya juga dilatih untuk tenang, sering mendengarkan damai. Apa yang ditakutkan lagi? Tidak ada yang perlu ditakutkan lagi. Kenapa? Ketika dia melihat ke dalam, tidak ada keburukan-keburukan yang ia lakukan. Makanya seseorang itu bisa takut ya karena melakukan perbuatan buruk. Makanya banyak orang yang menjadi takut karena apa? Karena dia melakukan perbuatan buruk. Ya. Jadi dia tidak tenang, takut apa? Takut keburukannya terbongkar. Ya. Dia takut, takut keburukannya terbongkar, dia jadi tidak tenang, takut ketahuan. Ini yang yang ketiga. Jadi yang pertama tadi takut itu muncul karena takut kehilangan yang dia senangi. Kemudian yang kedua takut itu muncul karena kemelekatan pada tubuh jasmani. Kemudian, yang ketiga, rasa takut itu muncul karena telah melakukan perbuatan buruk, tidak melakukan perbuatan baik. Nah, kemudian yang keempat, ya, seseorang mengalami kebingungan. Dikatakan seseorang di sini bingung, penuh keraguan, dan bimbang terhadap damai sejati. Nah. Ketika ia melalui sakit keras dan melemah, ia berpikir, "Aduh, aku bingung penuh keraguan dan bimbang terhadap Dhamma sejati. Jadi, yang keempat ini, ya, seseorang akan takut kalau tidak punya keyakinan. Ya, salah satunya, ya, nanti kalau saya meninggal, bagaimana bisa lahir di surga atau tidak? Kan, ada beberapa, kan, orang yang tidak punya pemahaman Dhamma menjadi takut. Kenapa?" takut muncul apakah nanti ya hatinya bimbang nih ragu-ragu nih apakah saya nanti bisa lahir di alam surga tapi sekali lagi umat Buddha tidak perlu bimbang umat Buddha tidak perlu ragu-ragu selama ibu bapak menjalankan perilaku yang baik apakah berdana apakah menjalankan sila apakah meditasi kebaikan-kebaikan inilah yang akan menghantarkan ke alam bahagia. Apa yang kita takuti? Tidak ada keburukan yang kita lakukan. Ketika tutup usia sekalipun, seseorang ini akan terlahir di alam yang berbahagia. Jadi di dalam mengacu suta yang berjudul Abaya Suta ini, ada empat jenis penyebab rasa takut. Yang pertama, karena masih punya kesenangan-kesenangan indriawi, jadi takut kehilangan, ya seperti di dalam syair Dhamma Kamato Jayato Soko, Kamato Jayato Bayang, Kamato Wipamu Tasak Nati Kuto Bayang. Ya ada, ya dari kesenangan timbullah kesedihan, dari kesenangan timbullah ketakutan. Orang yang terbebas dari kesenangan tidak akan lagi mengalami kesedihan dan ketakutan. Jadi kalau ibu bapak masih ada yang dilekati, yang disenangi ya wajar kalau takut. Kemudian yang kedua ya karena kemelekatan pada tubuh jasmani. Yang ketiga karena merasa dirinya belum melakukan hal baik dan telah melihat dirinya banyak melakukan perbuatan buruk jadi takut dan yang ketiga orang jadi takut karena tidak punya keyakinan hatinya bingung penuh dengan keragu-raguan nah kalau kita ada ketakutan sebetulnya ketakutan itu bukanlah hal yang buruk ya jadi tadi sebab ketakutan kalau kita mengalami ketakutan ketakutan ini menjadi motivasi untuk apa menggugah diri kita di dalam Praktek dhamma, makanya di dalam dhamma itu ada istilah namanya sang cita. Apa itu sang cita? Pikiran terdesak, tahu bahaya, timbul ketakutan, tahu bahaya akan kemelekatan, tahu bahaya akan kesenangan, tahu bahaya dari kejahatan. Maka seseorang berusaha, ya berusaha, takut menderita maka berusaha menuntun diri di dalam praktek dhamma. Jadi kadang-kadang rasa takut itu juga berguna juga. Berguna untuk apa Bante? Untuk memotivasi supaya kita tergugah di dalam praktek dhamma. Makanya kalau kita takut ya, kalau muncul ketakutan ya di sini, ya ibu bapak ya perlu diingat ya kalau muncul ketakutan maka ingatlah dama ya ingatlah dama jadi kalau muncul ketakutan ingatlah dama supaya ketika Anda takut Anda bisa mengingat dari kebaikan-kebaikan yang Anda lakukan kalau silanya baik dana telah diberikan sering meditasi tidak ada pikiran yang membenci apalagi yang kita takutkan ya apalagi yang kita takutkan kalau kebaikan-kebaikan telah dilakukan apalagi yang ditakutkan karena apa yang kita bawa andai kata seandainya tutup usia sekalipun yang kita bawa adalah apa yang sering kita lakukan kaliana wa papakangwa tasadayada bawi santi perbuatan baik atau perbuatan buruk perbuatan itulah yang akan kita warisi. Ya, jadi ibu bapak nanti kalau muncul ketakutan, ya ingatlah kebaikan-kebaikan apa yang telah Anda usahakan. Ya, begitu ya. Jadi sehubungan dengan pertanyaan tadi, nanti bisa dibaca kembali di dalam Anguttara Nikaya kelompok 4 ya Sutta ke 184 yang berjudul Abaya ya. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Izin bertanya Bante. Sebelum tanggal 10 ibu saya meninggal. Semalam saya mimpi melihat tubuh ibu saya, rohnya keluar dari tubuhnya dan ibu saya berjalan menuju ke atas langit. Apakah ibu saya meninggal dan terlahir dalam di alam bahagia Bante, apakah saya boleh membaca awamanggala setiap hari Bante? Terima kasih Bante. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, ya memang ya tidak ada buku tafsir mimpi ya, <laughs> jadi tidak ada buku tafsir mimpi ya. Ya di sini Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian, memang ada ada kepercayaan di masyarakat. Ya ini tidak ada di Suta ya. Ya jadi ini ada kepercayaan di masyarakat kalau misalnya sanak keluarga ini yang sudah meninggal ya mungkin dalam mimpi itu butuh sesuatu, biasanya masyarakat akan memberikan sesuatu itu di dalam kebajikan. Tapi kalau tidak meminta sesuatu Ya tentu kebajikan tetap perlu dilakukan. Ya, tetapi di dalam kepercayaan masyarakat, ya kalau mimpinya itu mungkin minta baju ya atau minta makan atau minta mungkin selimut. Ya di dalam masyarakat ada keyakinan yakni membuat kebajikan dengan berdana. Ya kalau butuh pakaian, ya berdanalah baju kepada orang yang memerlukan kalau dalam mimpi itu muncul yakni leluhurnya mungkin minta makan ya persembahkanlah makanan kepada orang yang membutuhkan ini di dalam kepercayaan masyarakat nah ada salah satu kisah juga Bapak Ibu nanti kalau Ibu Bapak membaca ya ada di dalam kitab yang berjudul Tiro Kudasuta di dalam penjelasan dari Tiro Kudasuta itu Ya, ketika makanan dipersembahkan kepada para biku saat melakukan pati dana, ya, sanak leluhur yang di alam membutuhkan menerima makanan surgawi. Ketika makanan dipersembahkan, leluhur-leluhurnya menerima makanan surgawi. Ketika dana itu diberikan, tadi dana makanan ketika pakaian dipersembahkan. Saat itu juga, leluhurnya menerima pakaian itu, pakaian surgawi ini ada di dalam penjelas dari kisah yang ada di dalam Tiro Kuda Suta, berkenaan dengan kisah yang dialami oleh Raja Bimbisara. Jadi, kalau seandainya ya, seperti apa yang tadi disampaikan, memang tidak ada buku tafsir mimpi ya. Tetapi selama Anda punya keyakinan, meskipun di dalam mimpi itu mungkin tidak minta sesuatu, ya, sangat baik sekali kalau kita juga mengisi di hari-hari yang kita miliki di dalam kebajikan. Apakah dengan berdana, apakah dengan baca parita, apakah dengan praktek meditasi, ataukah dengan menjalankan sila yang baik setelah melakukan segala kebajikan itu? Anda bisa niatkan di dalam hati masing-masing. Semoga kebajikan yang telah saya lakukan ini, semoga ya, sanak keluarga yang telah tutup usia ini, semoga menerima kebaikan ini dan berbahagia. Jadi, Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian, ya, tentu sangat baik sekali kalau mengisi waktu hidup di dalam kebajikan dan juga berbagi jasa kebajikan. Meskipun sanak keluarganya tidak minta tanda-tanda untuk minta sesuatu. Ya, jadi tidak jadi masalah boleh dilakukan, ya. Wanda Mibante. Mohon dapat diterangkan. Apa kewajiban suami istri dalam agama Buddha? Apakah boleh bila istri memposisikan diri sebagai partner, bukan bawahan suami, yang harus melayani seperti zaman dahulu? Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, ya, sehubungan dengan kewajiban, ya. Kewajiban suami istri ini sebetulnya ada di ada di kitab yakni digani Kaya. Ya di dalam diganikaya Kaya itu ada salah satu judul suta yang berjudul Sigaluwada Suta. Ya Sigaluwada Suta. Di dalam wadah Suta itu Ya dikatakan di sini, ini saya lihat ya. Lima cara seorang suami memperlakukan istri. Jadi ada lima cara. Ya ada lima cara seorang suami untuk melayani istri mereka sebagai arah barat. Yang pertama, dengan menghormati. Jadi suami hendaknya menghormati istrinya kemudian yang kedua tidak meremehkannya ya yang kedua ini tidak meremehkannya artinya apa ya ada ramah ya sikap ramah tamah ya tidak merendahkan jadi yang pertama tadi menghormati yang kedua itu tidak meremehkan ya artinya ya ramah tamah gitu ya menyenangkan kemudian yang ketiga Setia kepadanya, jadi suami hendaknya setia sama istrinya. Kemudian, yang keempat memberi kekuasaan, ya, memberi kekuasaan di dalam mengurus rumah tangga. Kemudian, yang keempat, eh, yang kelima, ya, yang kelima adalah suami-suami. Memberikan perhiasan kepadanya ada lima. Jadi, ada lima: yang pertama tadi menghormati, kemudian yang kedua tidak meremehkan, artinya ramah tamah, ya, ramah kepada istrinya. Kemudian yang ketiga, yakni setia. Kemudian yang keempat, memberi kekuasaan. Kemudian yang kelima, memberikan perhiasan nah ini bapak-bapak perlu diingat nih ya <laughs> ini bapak-bapak perlu diingat nih ya kewajiban nih bapak-bapak yang kelima memberikan perhiasan nah ini ada di dalam Suta nah kemudian ya yang yang sebaliknya ya yang sebaliknya dan ada lima cara bagi seorang istri yang dilayani dapat membalas dengan ya dapat membalas dengan melakukan pekerjaan dengan benar. Jadi menjalankan kewajiban-kewajiban dengan benar. Kemudian bersikap baik ya, bersikap baik kepada para pelayannya. Nah, dikatakan begitu. Kemudian yang ketiga ya, yang ketiga setia kepadanya. Kemudian yang keempat, menjaga tabungan. Kemudian yang kelima, dengan terampil dan rajin dalam semua yang harus ia lakukan. Jadi ada lima. Lima yang dilakukan oleh suami, lima juga yang dilakukan oleh istri. Dari keduanya ini ada poin yang ketiga, suami istri ada kesetiaan. Ini kewajiban dua-duanya. Ya kewajiban dua-duanya. Suami juga setia, istri juga setia. Nah, kemudian menyambung lagi, ya. Pertanyaan tentang apa tadi? Apakah boleh bila istri memposisikan diri sebagai partner, bukan bawahan suami, yang harus melayani seperti zaman dahulu? Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian ada sutanya juga ini. Ini menarik juga ya. Ini ada sutanya juga. Ya saya bukakan. Ya kalau saya disuruh ingat saya tidak ingat semuanya. <laughs> ya. Jadi ada sutanya. Ya. Judulnya adalah Ya, judulnya adalah Baria, Baria Suta. Ini di dalam Anguttara Nikaya kelompok 7. Suta ke-63 yang berjudul Baria Suta, yakni istri-istri. Di dalam suta ini ada tujuh jenis istri. Ya, ada tujuh jenis istri. Ya, ada tujuh jenis istri. Nah, ini ada ceritanya. Saya bacakan dulu ya. Cukup panjang ceritanya. Tapi sangat bagus sekali. Ya, ini saya bacakan ceritanya. Ini tentang istri-istri, ada tujuh jenis istri. Pada suatu ketika, Sang Bagawa sedang menetap di Sawati di hutan Jeta, Taman Anata Pindika. Kemudian di pagi hari, Sang Bagawa merapikan jubah-jubah, membawa mangkuk dan jubahnya, dan pergi ke kediaman perumah tangga. di mana beliau duduk di tempat duduk yang telah disiapkan untuk beliau. Pada saat itu, orang-orang di rumah Anata Pindika sedang ribut dan gaduh. Kemudian perumah tangga Anata Pindika menghampiri Sang Bagawa bersujud kepada beliau dan duduk di satu sisi. Kemudian Sang Bagawa berkata kepadanya, Perumah tangga, Mengapakah orang-orang di rumahmu begitu ribut dan gaduh? Seseorang akan berpikir bahwa itu adalah para nelayan yang sedang mengangkut ikan. Ini Bante, ada menantuku Sujata. Ini jawab Anata Pindika. Ini Bante, ada menantuku Sujata yang kaya dan telah dibawa ke sini dari sebuah keluarga kaya. Ia tidak mematuhi ayah mertuanya, ibu mertuanya, atau suaminya. Ia bahkan tidak menghormati, menghargai, menjunjung, dan memuliakan sang bagawa. Kemudian sang bagawa berkata kepada Sujata, "Kemarilah, Sujata." Baik, bante ia menjawab. Ia mendekati sang Bagawa, bersujud kepada beliau dan duduk di satu sisi. Kemudian, sang Bagawa berkata kepadanya, "Sujata seorang laki-laki mungkin memiliki tujuh jenis istri. Apakah tujuh jenis ini?" "Ya, tujuh jenis istri. Yang pertama, seorang yang seperti pembunuh. Yang kedua..." Seorang yang seperti pencuri, ketiga, seorang yang seperti raja lalim, keempat, seorang yang seperti ibu, kelima, seorang yang seperti adik perempuan, keenam, seorang yang seperti teman, dan yang ketujuh, seorang yang seperti budak. Seorang laki-laki mungkin memiliki tujuh jenis istri ini. Yang manakah engkau? Ya, jadi Sang Buddha bertanya kepada Sujata, yang manakah engkau? Bante, aku tidak mengerti secara terperinci makna dan pernyataan yang Sang Bagawa katakan secara ringkas. Sudilah Sang Bagawa mengajarkan dhamma kepadaku, sedemikian sehingga aku dapat memahami secara terperinci makna dari pernyataan yang dikatakan secara ringkas ini. Maka dengarkan dan perhatikanlah sujata, aku akan berbicara. Baik Bante, ia menjawab. Sang Bagawa berkata sebagai berikut. Dengan pikiran penuh kebencian, hampa dari simpati, bernapsu pada orang lain merendahkan suaminya. Ia berusaha membunuh orang yang membelinya dengan harta. Ini seorang istri seperti ini disebut seorang istri dan seorang pembunuh. Ini yang pertama. Ketika suami perempuan itu memperoleh kekayaan dengan bekerja keras melalui keterampilan berdagang atau bertani, ia berusaha mencurinya. Bahkan jika sang suami memperoleh hanya sedikit, seorang istri seperti ini disebut seorang istri dan seorang pencuri. Kemudian, seorang yang rakus malas bekerja, kejam, kasar, tajam dalam ucapan, seorang perempuan yang mendominasi penyokongnya sendiri, seorang istri seperti ini. Disebut seorang istri dan seorang tiram, ini yang ketiga tadi. Kemudian, yang keempat, seorang senantiasa berbelas kasih dan simpatik, dan menjaga suaminya bagaikan seorang ibu kepada anaknya yang melindungi harta yang diperoleh suaminya. Seorang istri seperti ini disebut seorang istri dan seorang ibu. Nah ini yang keempat. Kemudian, ia yang selalu menjunjung tinggi suaminya, bagikan seorang adik perempuan kepada kakak laki-lakinya, teliti menuruti kehendak suaminya. Seorang istri seperti ini disebut seorang istri dan seorang adik perempuan. Kemudian yang kelima, keenam ya seorang yang bergembira ketika melihat suaminya seolah-olah melihat seorang teman yang telah lama tidak bertemu dibesarkan dengan baik bermoral mengabdi pada suami seorang istri seperti ini disebut seorang istri dan seorang teman kemudian yang ketujuh seorang yang tetap sabar dan tenang ketika diancam dengan kekerasan melalui tongkat pemukul yang menerima suaminya dengan pikiran yang bebas dari kebencian, sabar, patuh pada kehendak suaminya. Seorang istri seperti ini disebut seorang istri dan seorang budak. Jenis-jenis istri di sini yang disebut pembunuh, pencuri, dan raja jalim tidak bermoral kasar, tidak terhormat, dengan hancurnya jasmani akan pergi ke neraka. Tetapi jenis-jenis istri di sini yang disebut ibu, adik, perempuan, teman, dan budak, kokoh dalam moralitas, terkendali dengan hancurnya jasmani akan pergi ke alam surga. Seorang laki-laki mungkin memiliki tujuh jenis istri ini. Sekarang, yang manakah engkau? Mulai hari ini, Bante, biarlah Sang Bagawa menganggapku sebagai seorang istri yang seperti seorang budak. Jadi di sini, Ibu Bapak, ada tujuh jenis istri. Ya, ada tujuh jenis istri. Ya, kalau ditanya lagi, boleh enggak, Bante? Kalau menjadikan ya, kalau menjadikan suami ya seperti halnya partner. Nah, ini kan mengacu kepada Suta tadi ya. Di dalam Suta ini ya mengacu kepada teman. Ya boleh saja. Ya apa yang disebut suami sebagai teman? Ya istri menganggap suaminya sebagai teman. Ya di sini ya seorang yang bergembira ketika melihat suaminya. Seolah-olah melihat seorang teman yang telah lama tidak bertemu, dibesarkan dengan baik, bermoral, mengabdi pada suaminya. Ya ini juga hal yang baik ya, ya hal yang baik. Meskipun di dalam suta ini, ya perumah tangga yang bernama Sujata ini, ya dia memilih dirinya sebagai istri dan juga seorang budak. Ya, jadi di sini ada urean sehubungan dengan istri-istri di dalam anggota nikaya kelompok 7 yang berjudul yakni Bariyasuta. Ya, jadi kalau menjadikan suaminya seperti halnya teman, ya ini adalah hal yang baik ya. Tidak dicela ya kalau mengacu kepada suta ini tidak dicela. Ya, tidak dicela. Ya. Begitu ya. Bante izin bertanya pembabaran Dhamma yang sang Buddha tentang calon Buddha Aryametteya terdapat di suta mana ya Bante Anumodana Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian ya berkenaan dengan suta ini. Ya, ibu bapak bisa melihat di dalam suta yang berjudul Cakawati Sihananda Suta. Jadi ini bagian dari Diganikaya, ya. Ya, di dalam Diganikaya ini ya ada salah satu suta yang berjudul yakni Cakawati Sihananda Suta. Ya, Cakawati Sihananda Suta. Sebentar, saya lihatnya Cakawati Sihananda Suta ini adalah Diganikaya Suta ke-26 ya Diganikaya Suta ke-26 yang berjudul Cakawati Sihananda Suta atau Cakawati Suta Ya. Nah, nanti ketika Ibu Bapak membaca ini nanti di bagian yang terakhir ya, di bagian yang terakhir. Nah, di bagian yang terakhir itu nah ada pada masa itu ketika manusia memiliki umur kehidupan 80.000 tahun akan muncul di dunia ini Sang Tadakata seorang arahan Buddha yang mencapai penerangan sempurna bernama Metea. Ya ini ada di sini. Ya, jadi kalau kita mengacu kepada suta ini, kemunculan Buddha Metea itu ketika manusia memiliki umur kehidupan 80 ribu tahun. Ya ini tertulis dalam kitab Tipitaka Pali yang berjudul Cakawati Sihanada Suta, Suta ke-26 dari Diganikaya. Ya. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Mau tanya, apakah Buddha pernah menyebut tentang Buddha Amitabha? Terima kasih Bante ya berkenaan dengan pertanyaan ini ya kalau kita mengacu kepada tipi Pali ya 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 kalau di Tipitaka Pali tidak disebutkan ya jadi tidak disebutkan jadi kalau melihatnya karena kita adalah tradisi Terawada ya tradisi Terawada ini acuannya adalah Tipitaka Pali ya di dalam takap Pali ya memang tidak disebutkan yakni Buddha Amitabha tetapi di dalam sahabat kita ya dari tradisi Mahayana ya kitabnya kan bukan Tipitaka Pali ya. Jadi kitabnya bukan Tipitaka Pali tapi ya, ya Tipitaka Sang Sekerta ya. Jadi ya tidak sama gitu loh. Jadi tidak sama. Sekali lagi Ibu Bapak di dalam kita hidup beragama ya yang beda. Jangan dicarikan samanya Yang sama Tidak perlu dibeda-bedakan Ya jadi Kalaupun ada perbedaan Ya kok ditipi takapali Kok tidak ada Bante Ya sekali lagi Yang beda jangan dipaksa harus sama Ya Termasuk yang sudah sama Tidak perlu dibeda-bedakan Begitu ya Supaya apa Ya Pengetahuan yang kita dapat ini Membawa perkembangan Jangan sampai kita memberi waktu yang kita miliki hanya sibuk di dalam perdebatan. Hanya ngurusi ada atau tidak ada sampai-sampai menjadi lalai untuk melakukan hal-hal yang baik. Jadi Bante berpesan ya, yang tidak ada jangan dipaksa-paksakan. Ya, yang beda jangan dipaksa sama. Ya, yang sama tidak perlu dibeda-bedakan itu diingat ya karena kita hidup di dalam kemajemukan ya Selamat malam Bante saya ingin bertanya Bante kini saya telah mengetahui bahwa untuk mencapai sesuatu harus memiliki keinginan yang kuat tetapi saya juga menyadari kekurangan saya bahwa saya belum mampu untuk membangun keinginan yang kuat. Biasanya keinginan kuat otomatis muncul pada hal yang tidak bermanfaat, yang memiliki daya tarik kuat. Mohon terangkan bagaimana cara untuk membangun keinginan kuat Mohon sertakan faktor kemunculan dan sebabnya, dan juga bagaimana cara mempertahankannya. Mengenai seseorang mudah melepas hal-hal kurang menarik dan bosan tanpa memperdulikan manfaatnya, ya, Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian. Di sini perlu dimengerti dan perlu dipahami di dalam kita praktek supaya kita berkembang ya supaya kita berkembang kita butuh yakni ketekunan ya kita butuh ketekunan karena kalau orang itu tekun orang itu rajin maka dia pantang menyerah ya jadi kalau Anda menekuni, ya sebisa mungkin namanya tekun itu mengulang-ulang. Selama kita menekuni, jadi mau mengulang-ulang, ya, maka ketekunan itu menyebabkan kita tidak pantang menyerah. Ya, jadi nanti bikinlah ketekunan. Ada di dalam salah satu suta yang ada di dalam Anguttara Nikaya Kelompok 8 yang berjudul Janu Suta pemuda di Gajanu mendatangi sang Buddha, menyampaikan bahwasanya dirinya adalah perumah tangga yang mendambakan kebahagiaan dan kesejahteraan, meminta kepada sang Buddha agar sang Buddha memberikan nasihat supaya sekarang ia memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan ini ada di dalam kitab Anguttara Nikaya kelompok 8 yang berjudul Digajanusuta. Ibu bapak bisa cari. Ya, ibu bapak bisa cari ya sutanya berjudul yakni Cakawa eh, judulnya adalah Digajanusuta. Ya nanti ibu bapak bisa mengecek sendiri ya sehubungan dengan Digajanusuta apa yang disampaikan oleh Sang Buddha ya di dalam tiga Janusuta ini, Sang Buddha memberikan dua hal ya. Sang Buddha memberikan dua hal. Apa dua hal itu? Kondisi-kondisi yang membawa kebahagiaan sekarang dan yang akan datang. Jadi ini sama persis dengan apa yang ditanyakan itu. Bagaimana supaya kita berhasil bagaimana supaya apa yang menjadi pengharapan sebagai perumah tangga dapat dicapai. Dalam kehidupan sekarang, ada empat hal yang harus dimiliki. Yang pertama adalah utana sampada. Apa utana sampada itu? Yakni tekun dan inisiatif. Makanya di dalam suta ini disebut sebagai kesempurnaan di dalam inisiatif. Ia terampil dan rajin, ya. Di sini, ya, dia punya keterampilan dan punya kerajinan, jadi dia dapat melaksanakan tugas dengan baik. Jadi, seperti si penanya ini, ya, harus ke dalam hati sekarang, pengetahuan dan keterampilan apa yang sudah ditambahkan ini harus diingat, ya. Kalau ibu bapak tidak punya pengetahuan, tidak punya keterampilan, bagaimana punya rezeki? Bagaimana punya rezeki kalau tidak punya pengetahuan, tidak punya keterampilan? Bagaimana? Bagaimana bisa ekonominya kokoh? Bagaimana ekonominya bisa kuat kalau tidak punya pengetahuan dan keterampilan? Makanya, supaya kita bersemangat, bagaimana mau menderita atau mau bahagia? kalau ingin bahagia sekarang harus mengasah ketekunan, inisiatif dalam rangka menambah pengetahuan dan keterampilan. Ya, jadi sebisa mungkin kalau kita mengacu di dalam tiga janusuta ini ya sebagai perumah tangga yang pertama punya kesempurnaan inisiatif, punya rajin, punya ketekunan, ya Makanya, di dalam pengetahuan dan keterampilan itu harus dimiliki. Itulah sebabnya kenapa orang tua menyekolahkan anaknya, supaya apa? Anaknya bahagia sekarang. Kalau anaknya punya pengetahuan, anaknya punya keterampilan, maka anaknya pasti punya rezeki. Ya, makanya ya, mungkin adik-adik, mungkin saudara-saudara yang saat ini sedang bersekolah. Hargailah Anda belajar. Tujuan dari Anda belajar sebagai upaya untuk menyempurnakan inisiatif ini, faktor yang pertama, ya, faktor yang pertama, ya, jadi faktor yang pertama mesti menambah pengetahuan dan keterampilan. Makanya, ketika tidak bersemangat, ya, Anda harus ingat, kalau Anda ingin bahagia, syarat yang pertama, Anda harus rajin, punya pengetahuan, dan punya keterampilan. Ini yang pertama. Anda tidak bisa kemudian mengatakan, "Mosok si Bante, semua orang percaya." Ya, pengetahuan dan keterampilan itulah yang akan membuka jalan awal. Anda bekerja nanti, itu yang ditanya pertama adalah CV-nya. Di dalam CV itu akan kelihatan sejauh mana Anda punya pengetahuan, sejauh mana Anda punya keterampilan di dalam dunia kerja. Makanya yang pertama di dalam tiga janu juga disebutkan, yakni kesempurnaan inisiatif. Mesti rajin tekun dalam rangka menambah pengetahuan keterampilan sehingga bisa melaksanakan tugas dengan baik. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kesempurnaan di dalam penjagaan. Apa yang sudah didapat yang baik, hendaknya dijaga. Jadi, kalau sudah punya pengetahuan, sudah punya keterampilan, sudah punya kekayaan, jagalah. Jangan biarkan berlalu begitu saja. Dan yang ketiga, butuh dukungan dari orang baik, namanya kalian mita. Kenapa Bante? Kok tidak cukup diri sendiri? Karena kita masih dipengaruhi oleh orang lain. Makanya yang terkhusus yang masih letowe, lemah, tidak semangat, cobalah cari orang-orang di sekitarnya yang bisa memotivasi. Ya, karena kehadiran orang lain ini akan menjadi motivasi eksternal ya akan menjadi motivasi eksternal. Ya, jadi di sini yang ketiga yang perlu dicatat ya, supaya Anda bergegas sekarang bahagia mendapat apa yang didapatkan yang dicita-citakan. Yang ketiga harus punya teman yang baik. Kalau dalam dunia entrepreneur, ya Anda mesti punya mentor. Ya, bukan hanya tempat untuk menimba ilmu, tapi juga ada teman yang bisa diajak untuk diskusi. Ya, ada mentornya. Ya, bukan hanya pasif mendengar, tapi juga ada feedback. Kalau ada yang kurang, Anda bisa bertanya. Ini kurang lebih ya sama dengan punya kalian mita, punya teman yang baik. Ya, dalam rangka apa? Supaya sekarang bahagia dan yang keempat perlu evaluasi sama ciwita kita melihat setelah kita bekerja setelah kita mengasah kita punya pengetahuan yang keempat kita melihat sejauh mana apa yang kita dapatkan jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang artinya jangan sampai lebih banyak pengeluaran ketimbang pendapatan ya ini ini ditunjukkan oleh sang buddha kepada perumah tangga agar apa sekarang bahagia Makanya yang terkhusus tadi yang bertanya, bagaimana Bante untuk mengalahkan rasa ya kesenangan sampai lupa untuk memotivasi? Anda harus ingat, Anda pengen bahagia atau ingin menderita? Anda ingin bahagia atau ingin menderita? Kalau ingin bahagia tidak ingin menderita, maka yang pertama tadi ya harus inisiatif rajin tekun di dalam menambah pengetahuan keterampilan. Karena pengetahuan dan keterampilan itu membuka seseorang jalan memperoleh rejeki. Tapi kalau tidak punya keterampilan, tidak punya pengetahuan, meskipun ada kesempatan, kesempatan tidak bisa diambil. Ya, di dalam salah satu buku dikatakan bahwasanya keberhasilan itu butuh dua hal yakni persiapan dan kesempatan. Kita tidak tahu kapan datangnya kesempatan, tapi yang kita tahu adalah persiapan apa yang sekarang kita miliki. Ya jadi sekarang kita membuat persiapan kalau perumah tangga ya buatlah pengetahuan, keterampilan apa yang bisa mendatangkan Anda punya pendapatan. Kalau Anda sibuk pada sesuatu yang tidak menghasilkan, sangat disayangkan. Karena memang syarat bahagia perumah tangga itu ada empat. Yang pertama adalah bahagia karena punya, atik suka. Kalau Anda tidak punya, bagaimana Anda bahagia? Yang kedua, boga suka. Bahagia karena bisa menggunakan. Kemudian yang ketiga adalah bahagia karena tidak punya hutang. Makanya tadi mesti rajin, tekun, inisiatif supaya apa? Supaya tidak punya hutang. Dan yang keempat ya bahagia karena punya perilaku yang yang bagus. Anda akan punya perilaku yang bagus ya kalau Anda punya keyakinan. Ya makanya di sini ya sang Buddha memberikan satu semangat kepada Anda ya sebuah keberhasilan bisa dicapai asal empat hal ini diperhatikan Anda mesti rajin dan tekun inisiatif harus ada setiap saat gali terus pengetahuan keterampilan mungkin kalau ada kelas-kelas pelatihan kalau memungkinkan dan bisa latih latih karena itu akan membuka kesempatan untuk mengais rezeki nanti kalau sudah punya ya yang kedua jaga jaga apa yang sudah didapat. Dan yang ketiga, milikilah teman yang baik. Memang ini tidak gampang. Tidak semua orang baik juga sembarang milih orang, ya. <laughs> Memang dikatakan kita harus mencari teman yang baik. Ya, dalam dunia entrepreneur dikatakan harus ada mentor. Tapi masalahnya apakah dia mau menerima kita? Nah, inilah kita butuh relasi ya mendekatkan diri di dalam komunitas-komunitas supaya apa kita punya relasi karena relasi itu juga kadang-kadang akan memudahkan kita untuk mencapai keberhasilan dan yang keempat sudah sepatutnya yakni mengevaluasi ini disampaikan oleh Sang Buddha di dalam tiga janu empat hal untuk bahagia sekarang dalam bahasa Pali utanak sampada arakasampada, kalyanamita dan samajivita. Ya, ini ada di dalam digajanu suta. Ini suta yang populer ya, suta populer. Makanya saya gampang mengingat karena itu suta populer ya. Mesti rajin, inisiatif, kemudian yang kedua, mesti menjaga apa yang sudah didapat, ketiga punya teman yang baik dan yang keempat menjaga mengevaluasi apa yang sudah didapat, jangan sampai lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Ya ini ada nasihatnya di sana. Ya makanya supaya anda termotivasi, anda harus ingat anda pengen bahagia atau pengen menderita. Karena kalau ingin tahu lima tahun yang akan datang, lihatlah apa yang sekarang kita siapkan. Sekarang apa yang kita siapkan? Kalau sekarang hanya santai-santai saja, tidak ada hasil maka akan berlalu. Makanya di dalam salah satu syair Dama pada begini bunyinya. Ya. Di kala muda seseorang tidak menghasilkan kekayaan atau di kala muda tidak menjalankan hidup suci, ketika ia tua, ia akan seperti burung bangau yang terdiam di pinggir danau yang tidak ada ikannya. Makanya, termasuk Anda, Anda yang masih punya kesempatan sebagai perumah tangga yang muda, ya, Anda harus bergegas di dalam mengumpulkan kekayaan. Ya, karena kekayaan itu adalah hal yang dibutuhkan. Kalau kita punya kekayaan, kita bisa membuat kebajikan. Kalau kita punya kekayaan, kita tidak punya hutang. Kalau kita punya kekayaan, tentu hidup kita tidak akan mengalami kekurangan. Makanya di sini kalau kita ingin bahagia kita harus berani mengalahkan yakni rasa senang harus siap susah ya kemudian mesti rajin tidak malas dan yang penting juga teruslah belajar ya teruslah belajar karena ini akan menjadi motivasi ya motivasi Ya, motivasi untuk meraih keberhasilan jangan tertunda. Oleh hal-hal yang menyenangkan, ingatlah masa depan. Kalau kita ingin tahu masa depan kita seperti apa nanti ke depan, lihatlah persiapan apa yang sekarang Anda miliki. Kalau sekarang tidak punya persiapan apa-apa, ibaratnya orang mau berpergian, tidak punya perbekalan apa yang terjadi, dia akan mengalami kesulitan. Kesulitan demi kesulitan akan dialami, dan itu sangat wajar sekali. Kenapa kehidupan bisa sulit? Karena kurangnya persiapan. Jangan sampai terhenti gara-gara kesenangan, jangan-jangan sampai terhenti gara-gara kesusahan. Teruslah motivasi diri di dalam latihan-latihan, menambah pengetahuan, menambah keterampilan. Meskipun itu sulit sekalipun, tetapi ini adalah persiapan. Untuk masa yang akan datang, kita-kita, kita, para biku sekalipun, juga harus membuat persiapan. Kita belajar suta, kita belajar meditasi, kita mengingat hal-hal yang baik, mempraktekkan hal yang baik untuk apa? Untuk ke depan, supaya semakin lebih baik. Perumah tangga, saya pikir, juga sama. Teruslah belajar, ya. Jangan. Waktunya dihabiskan begitu saja tanpa melihat tentang nilai manfaat. Ya, nilai manfaat. Ingatlah, meskipun sulit sekalipun, setiap kesulitan, cepat atau lambat akan mendatangkan kebahagiaan. Belajar itu memang tidak menyenangkan, tetapi kalau tidak punya ilmu, sangat menyedihkan. Belajar memang sulit, tetapi kalau tidak mau belajar, hidup akan menjadi... Lebih sulit main game menyenangkan, tapi ingatlah, kalau persiapannya kurang, maka akan mengalami penyesalan. Waktu yang kita miliki, marilah digunakan untuk sebaik mungkin. Begitu ya. Namo Buddhaya Sotihotu Bante Saya mau tanya Pernah di wihara ada sembayang Bante yang telah pergi Apa yang harus diucapkan pada saat sembayang? Kata-katanya Bante Ya kita bisa menyampaikan Yakni Ya termasuk kalau ke rumah duka ya Ya bisa menyampaikan yakni Semoga dengan kebajikan yang hari ini telah saya lakukan, ya, semoga mendiang berbahagia. Ya, kita bisa menyampaikan seperti itu, ya, bisa menyampaikan seperti itu di saat kita menghadiri acara kedukaan, ya, kita bisa menyampaikan satu cetana yang baik, yakni semoga dengan kekuatan kebajikan yang saya miliki, semoga mendiang berbahagia. Idang bonya tinang hotu, tayo. Semoga dengan kebajikan ini, sanak keluarga yang telah meninggal semoga berbahagia. Mereka juga sanak keluarga kita juga. Ya meskipun tampaknya tidak ada jalinan, tidak jadi soal. Punya kehendak baik untuk berbagi pikiran baik adalah hal yang baik, ya. Ya, ini pertanyaan terakhir. Selamat malam, Bante. Terpujilah namo buddhaya. Izin bertanya. Akhir-akhir beberapa minggu ini, pulang kerja jam tujuh malam. Badan sudah terasa capek. Biasanya jam tujuh belas tiga puluh sudah pulang ke rumah. Langsung meditasi karena sudah tekad menekuni meditasi terus dilakukan yang sering mengantuk kalau makan dan tidur dulu bukannya tubuh makin segar malah tambah ngantuk durasi latihan ku menjadi berkurang dan agak merosot gimana caranya dapat menekuni dengan baik tetap semangat walau dalam keadaan capek atau tubuh segar Ya, di sini tentu ada hal yang perlu dimengerti ya. Jadi ada hal yang perlu dimengerti ya memang kalau jasmanenya ini mungkin ya capek ya istirahat dulu. Istirahat dulu. Ya istirahat dulu mungkin sebelum tidur ya sudah mengingatkan kebiasaan baik itu sudah baik kok. Ya. Jadi enggak usah benci dengan keadaan ya selama ada kesempatan masih bisa ya dilakukan aja. Ya dilakukan aja. Apakah itu 30 menit ataukah itu 20 menit ya tidak jadi masalah. Karena bisa itu kan karena dibiasakan. Ya meskipun durasinya agak pendek tapi ketekunan itu akan menambah kita punya daya di dalam pelatihan konsistensi. Ya konsistensi pengulangan-pengulangan Ya, jadi sebisa mungkin ya diulang-ulang lagi Meskipun hanya sebentar ya tidak apa-apa Ya Termasuk juga mungkin di sela-sela waktu Ya mungkin waktu makan siang ada waktu sejenak Cobalah sejenak apakah lima menit Coba tenangkan pikirannya Ya ini juga bagus juga Tidak harus nunggu nanti malam Tapi setiap saat kalau ada sesi sedikit saja nah, Apakah lima menit tenangkan pikirannya Aduh, tidak bisa tenang, banyak pikiran. Ah, perhatikan tubuh jasmani. Nah, perhatikan tubuh jasmani. Bagian demi bagian tubuhnya. Ya, bisa dilakukan. Ya, terus semangat. Ya, karena memang banyak hal yang menyebabkan tubuh ini ya bisa mengalami penurunan, tapi sebisa mungkin sudah berani konsisten, sudah luar biasa. Ya, sudah luar biasa. Ya, sudah luar biasa. Ya, terus semangat. Ya. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, Ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab ya kita akan berjumpa kembali nanti di hari Senin ya kita berjumpa kembali di hari Senin karena untuk besok hari hmm, hari Senin juga tidak bisa kita baru berjumpa lagi ternyata hari Selasa ya ya jadi hari Selasa hari Senin ada pembinaan di Tangerang ya. Kemudian hari Minggu juga ada pembinaan juga, termasuk juga hari Sabtu. Nah, untuk besok malam, ibu bapak bisa bergabung di dalam channel YouTube sama sama Diti kalau tidak salah ya, sama Diti kalau tidak salah. Ada salah satu undangan yakni menyampaikan damatok sehubungan dengan ya. Temanya apa ya? Saya kok lupa <laughs> ya. Jadi, besok malam ya, tidak ada streaming. Ya, besok malam tidak ada streaming. Kita baru berjumpa lagi nanti hari Selasa karena memang, ya, setelah pandemik ini berangsur-angsur membaik, banyak kegiatan yang dilakukan secara offline. Jadi, ya, sekiranya Ibu Bapak tetap semangat, ya, tetap semangat, ya, termasuk pagi-pagi, ya, tetap semangat, ya, gunakan waktunya, ya, sebaik mungkin. Minimal, ya, isilah pikirannya dengan pikiran-pikiran yang baik. Awali hari dengan kebaikan, malam hari juga dengan kebaikan. Kalaupun ada hal yang kurang berkenan di dalam kehidupan Anda, belajarlah untuk sabar, belajarlah untuk tenang, karena semuanya ini juga akan berlalu. Kehidupan yang kita jalani ini tidak kekal, terus semangat, ya, terus semangat, semua akan berlalu. Sabar, semangat, terus belajar. ...di dalam praktek dhamma. Apakah itu meditasi sejenak? Ya, dibiasakan. Jangan membiasakan diri di dalam kemarahan. Jangan membiasakan diri di dalam kebencian. Serta jangan membiasakan diri di dalam keirihatian. Ya, hal-hal buruk ya, latihan untuk dilepaskan. Ini sebagai penyemangat kembali... ...supaya Bapak Ibu bisa menggunakan waktu kehidupannya dengan maksimal... Tidak ada yang perlu disesali lagi karena kebajikan demi kebajikan telah dilakukan. Semoga Anda berbahagia, semoga keluarga Anda berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kita tutup canting malam pada kesempatan malam hari ini, dengan kembali kita akan membaca, yakni syair patik dana, dibuka kembali buku cantingnya di halaman. 35 Banda mayang patik danang karo maseh. Punya sidhani kata sa, kata nime, Te sanca bagi nohontu, Satannatapamanaka yeppiiagunaāca maang matapitaadayu Nita me cayatha Sata Titann tilookaming te Pumacatu yoika Panje kacatu wokara Ssaran Nyatang yeppatidha Name Anomo tutesayang, Y ci mang napajananti ndewatesang niwedayung Maydinaanapunyanang Anomo danahetuna sabenata saddha kema padan capa pondu desa Marilah kita melakukan pelimpahan jasa. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk tiada batas tiada hingga yakni kepada mereka yang kukasihi yang berjasa seperti ayah dan ibuku kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak dan kepada mereka yang bersifat netral atau bermusuhan makhluk-makhluk yang berada di alam semesta di ketiga alam Keempat jenis kelahiran terdiri dari lima, satu ataupun empat gugusan pembentuk yang mengembara di alam besar dan alam kecil. Atas pelimpahan jasaku ini, semoga mereka yang mengetahui turut bersukacita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu. Sadhu, sadung, arahan sama sambut Budhang Bagawan Apiwademi Suwakato Bagwata Dhammo Dhammang namasami. Supati pano bagawato sawakasangguh. sang kang namami. Sabe sata bawantu suketata. semoga semua makhluk berbahagia. Seduh, seduh, seduh! Para bapak dan ibu, saudara sekalian, nanti sebelum istirahat malam, isilah pikirannya dengan pikiran cinta kasih. Sampaikan di dalam hati masing-masing, semoga saya berbahagia. Semoga keluarga saya berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia ini bisa diulang-ulang sebelum tertidur. Selamat malam dan selamat beristirahat.